بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd Ikhwani fillah rahimakumullah Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memberikan sesuatu yang mungkin nanti insyaallah bisa bermanfaat untuk kita semua ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 79 yang mana Allah berfirman ma asabaka hasanatin famin Allah wa ma asabaka sayyatin famin nafsi yang artinya apa saja nikmat yang kamu peroleh datangnya dari Allah dan apa saja bencana yang menimpa kita maka itu dari kita sendiri, seperti saat sekarang ini, negara kita sedang ditimpa suatu musibah. Maka, yakinlah bahwa musibah ini terjadi karena adanya kesalahan-kesalahan dari diri kita sendiri, atau diri kita yang sedang terkena penyakit, atau yang sedang merasakan ketidaknyamanan. Maka, yakinlah bahwa itu ada keterkaitannya dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Sementara nikmat yang telah kita dapatkan selama ini, nikmat yang telah kita rasakan selama ini, itu semata-mata datangnya dari Allah. Maka kalau kita kembalikan, apakah kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini? Sebab apabila kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka yakinlah bahwa Allah akan menguji kita dengan suatu musibah. Bahkan Imam Qatadah Allah mengatakan, penyakit atau bencana yang menimpa kita itu sebagai hukuman bagi kita, wahai anak Adam, disebabkan karena dosa-dosa kita. Di ayat yang lain, Allah berfirman juga, yaitu di Quran Surat as syura ayat 30, Wa ma mim musibatin fabima kasabat aydikum waya'fu Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Tapi ingat di akhir ayat Allah mengatakan dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kita. Di sini sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Manuzila balaun illa bizambin, wala rufi'a balaun illa bitawbati. Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bisa musibah itu hilang melainkan dengan bertobat. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan di antara akibat dari berbuat dosa adalah menghilangkan nikmat. Dan akibat dosa adalah mendatangkan bencana atau musibah. Oleh sebab itu, hilangnya suatu nikmat dari seorang hamba adalah karena dosa. Begitu pula datangnya berbagai musibah juga disebabkan oleh suatu dosa. Jadi teman-teman semua, mari kita mengintrospeksi diri kita, apa dosa-dosa yang telah kita lakukan? Kembali Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah dan juga di Quran surat Al-Anfal. Ini isinya hampir sama. Zalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Yang demikian itu disebabkan karena perbuatan tangan kita sendiri dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Jadi Apa yang menimpa diri kita Mungkin saat ini kita sedang merasakan kegelisahan Mungkin saat ini kita sedang merasakan kesakitan Kegundahan, kegalauan Maka yakinlah bahwa ini disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan Dosa yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita Yang berpengaruh dengan musibah yang berpengaruh dengan penyakit yang kita derita, yaitu adalah dosa-dosa besar. Ada yang membagi dosa-dosa ini menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah dosa yang besar diantara dosa-dosa yang besar, dan kemudian ada dosa besar dan lalu dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar diantaranya, menurut Imam Ibn Qayyim, menurut Imam Ibnu Jauzi r.a., ada 70 dosa dosa besar. Di antaranya ada syirik, sihir, durhaka kepada orang tua, dusta, melalaikan salat, zina dan riba. Jadi Imam Ibnu Jauzi mengatakan ada 70 dosa-dosa besar. Sementara di antara dosa-dosa besar tersebut ada tiga dosa yang terbesar di antara dosa-dosa tersebut Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Bakra Nufai bin Al-Harith an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda Maukah aku beritahukan kepadamu dosa besar yang paling besar Jadi dosa besar yang paling besar Beliau sholat salam bertanya sampai tiga kali. Kami, maksudnya adalah para sahabat, menjawab tentu, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi sholat salam bersabda, yang pertama yaitu menyukutukan Allah. Yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. Awalnya beliau mengatakan ini sambil bersandar. Kemudian beliau duduk dan bersabda, serta camkanlah juga perkataan bohong dan bersaksi palsu. Nabi selalu mengulangi sehingga kami berkata dalam hati semoga beliau diam. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kemudian juga Muslim, riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Al-Bazar dan Al-Bahyaki dalam sunannya. Sementara <tuh> Sirik ini dosa yang paling besar di antara dosa besar itu terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu sirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah atau berdoa kepada selain Allah, baik dalam bentuk doa ibadah maupun doa-doa dalam masalah. Umumnya yang dilakukan orang adalah menyukutkan dalam uluhiyah Allah, yaitu dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah. Seperti berdoa kepada selain Allah di samping berdoanya kepada Allah. Atau memalingkan suatu bentuk ibadah seperti menyembelih kurban atau bernazar atau berdoa dan sebagainya kepada selain dari Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang menyembah dan berdoa kepada Allah, kepada selain Allah, berarti ia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Dan memberikannya kepada yang tidak berhak untuk diibadahi. Dan itu merupakan kezaliman yang besar. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Inna la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah atau syirik adalah suatu kezaliman yang besar. Ini di surah Luqman ayat 13. Syirik atau menyekutukan Allah dikatakan dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar dan kezaliman yang paling besar karena ia telah menyamakan makhluk dengan al-khaliq atau dengan penciptanya. Dalam hal-hal yang menjadi kekhususan barang siapa menyekutukan Allah dengan sesuatu maka ia telah menyamakan sesuatu itu dengan Allah dan ini sebesar besarnya kezoliman di mata Allah perbuatan zolim adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya apapun itu yang namanya zolim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya hai hey. Di antara contoh-contoh perbuatan syirik, seperti tadi, ialah beribadah kepada selain Allah atau berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, baik itu seorang nabi, wali, maupun yang lainnya. Berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, seperti berdoa meminta suatu hajat, istianah, atau minta tolong, bahkan istighosah. Meminta rezeki, kesembuhan, dan lain-lain kepada orang yang telah mati, baik itu kepada Nabi, Wali, Kiai, Jin, maupun kuburan keramat, dan kepada pohon dan lainnya. Selain Allah adalah perbuatan syirik akbar atau syirik yang paling besar. Istiqasa atau berdoa kepada selain Allah adalah syirik besar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran Surat Yunus ayat 106-107. sampai dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat, dan tidak pula memberi bencana kepadamu selain Allah, sebab jika engkau telah melakukan yang demikian itu, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang zolim, dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, di antara hamba-hambanya, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, ini adalah perbuatan syirik, kezaliman yang besar. Bahkan, Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam Surah Al-Ankabut, ayat ke-17. Sesungguhnya, apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka, mintalah rezeki itu dari Allah dan beribadahlah kepadanya serta bersyukurlah kepadanya. Dan ingat, di antara bentuk-bentuk kesyirikan yang masih diyakini oleh masyarakat kita atau yang masih diyakini oleh sebagian kaum Muslimin, di antaranya adalah meminta maslahat. Atau dijauhkan dari mudarat, atau bahaya kepada kuburan-kuburan, baik kuburan nabi, wali, ataupun habaib-habaib, para wali, kiai, dan lainnya, serta bernazar dan menyembelih hewan untuk mereka, bukan untuk Allah, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang-tukang sihir orang-orang pintar tukang ramal yang lain-lainnya yang sepertinya dengan meminta perlindungan kepada jin ataupun mempercayai jimat tongkat keris tangkal susuk ataupun pusaka-pusaka ataupun barang-barang sakti yang lainnya serta ramalan-ramalan bintang dan lainnya dan juga mempercayai dan menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna, dan lain-lainnya. Bahkan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berkata, barang siapa memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah, maka ia telah berlaku musyrik kafir. Hati-hati, teman-teman semua, kalau kita telah melakukan kesyirikan yang besar, hati-hati kita bisa terjerumus ke dalam kekafiran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mukminun di ayat 117 Allah berfirman dan barang siapa menyembah ilah yang selain Allah padahal tidak ada satu bukti pun baginya tentang itu maka perhitungannya hanya pada robnya. Sungguh orang-orang kafir itu tidak akan beruntung. Ini syirik. Perbuatan syirik. Sementara perbuatan syirik itu bisa mengakibatkan ya. Pertama Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang telah berbuat syirik. Dan jika ia mati dalam kemusyrikannya dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Surah An-Nisa, maka Allah tidak akan mengampuni orang tersebut. Yang kedua, orang yang berbuat syirik tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Orang yang berbuat syirik tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berbuat syirik diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam surganya. Sebagaimana firmannya dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-72. Dan yang ketiga, orang yang telah melakukan kesyirikan akan terhapuskan pahala amal kebajikan yang pernah dia lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat ke-88. Teman-teman semua, hati-hati. Bagi kita yang telah melakukan suatu perbuatan kesyirikan, Mumpung masih ada waktu, Allah masih memberikan kita umur, Allah masih memberikan kita usia, Allah masih memberikan kita kesempatan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Maka saat inilah, saat yang paling tepat bagi kita untuk bertobat kepada Allah. Jangan sampai Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita belum bertobat dari dosa-dosa kesyirikan kita. Na summa na Di antara dosa-dosa yang bisa menghanguskan amal ibadah kita, yaitu dosa syirik, sebanyak apapun amal pahala kita, sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, tapi kalau kita mati sebelum bertobat kepada Allah, maka Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Na'udzubillah summa na'udzubillah Yang kedua Dari dosa-dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar Yang pertama tadi adalah dosa syirik Maka yang kedua adalah berbuat durhaka kepada orang tua Atau ukukul walidain Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda bahwa di antara dosa-dosa besar yaitu menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh diri dan bersumpah palsu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu janganlah kamu beribadah melainkan hanya kepada Rabbnya dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali perhatikan ayat ini. Fala uff. Sekali lagi. Fala uff. Ini maksudnya adalah janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan ah atau uf atau ah cukup perkataan ah saja itu sudah dicatat oleh Allah sebagai turhaka kepada kedua orang tua kita kemudian dilanjutkannya dengan walatan haruma dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan zaman sekarang ini, berapa banyak anak-anak yang telah berani membentak kedua orang tua. Jadi sekali lagi teman-teman, perhatikan. Janganlah sekali-sekali kita berbuat turhaka kepada orang tua kita. Karena ini termasuk perbuatan dosa-dosa yang terbesar di antara dosa-dosa besar. Dan lanjut ayatnya dan katakanlah kepadanya perkataan yang baik juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 14 dan 3, 14 dan 15 dan kami perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam usia dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu hanya kepada kulah kembalimu Dan jika Keduanya memaksamu Mempersukutukan sesuatu Dengan aku yang tidak ada pengetahuanmu Tentangnya Maka janganlah kamu mengikuti keduanya Dan pergaulilah Keduanya di dunia dengan cara yang baik Dan ikutilah jalan Orang-orang yang kembali kepada aku Kemudian hanya kepadakulah tempat Kembalimu Dan Maka aku beritahukan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan jadi, di sini Allah berfirman dan juga memperingatkan kepada kita semua untuk selalu mempergauli kedua orang tua kita dengan perbuatan yang baik. Tapi, apabila kedua orang tua kita memaksa kita dalam mempersekutukan Allah, maka itu boleh untuk tidak ditaati. Selain itu, maka kita wajib untuk mentaati kedua orang tua kita. Ada salah satu hadis dari Al-Mughirah bin Subah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu. Menolak kewajiban. Minta sesuatu yang bukan haknya. Mengubur anak hidup-hidup. Dan Allah membenci atas kalian banyak bicara, banyak bertanya, serta memboroskan harta atau menghambur-hamburkan harta. Dalam hadis ini adalah salah satu hadis yang melarang kita untuk berbuat durhaka kepada kedua orang tua kita, seorang anak yang telah berbuat durhaka kepada orang tua, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Sementara hadis dari Abu Darda, Raja bahwa Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga, anak yang durhaka, pecandu hamer, dan orang yang mendustakan takdir." Jadi, sekali lagi untuk teman-teman semua, mari pergailah kedua orang tua kita. Bagi antum semua yang masih memiliki kedua orang tua, maka per gaulilah mereka dengan baik. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jangan sampai begitu kedua orang tua kita tiada, baru kita menyadari hal ini. Itu adalah suatu kerugian yang besar, ikhwan. Dan di antara, kita kembali teman-teman semua, di antara bentuk durhaka atau ukuk adalah menimbulkan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kedua orang tua, baik dengan perkataan atau ucapan ataupun dengan perbuatan yang membuat orang tua kita bersedih atau sakit hati. berkata ah atau kalau boleh kita ganti dengan kata lain misalnya nanti, nanti dulu, sebentar. Dan tidak memenuhi panggilan kedua orang tua kita, membentak atau menghardik kedua orang tua kita, bahkan melaknat dan mencaci kedua orang tua kita secara langsung ataupun tidak langsung. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Di antara dosa-dosa besar adalah cacian seorang terhadap kedua orang tuanya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya?" Maka beliau menjawab, iya. Ia mencaci orang tua dari temannya atau orang tua dari orang lain. Maka orang lain itu pun akan mencaci orang tuanya. Jika ia mencaci ibu dari orang lain, maka orang lain itu akan mencaci ibunya. Itu sama saja dia telah mencaci maki kedua orang tuanya. Kemudian apalagi bentuk turhaka kita kepada orang tua. Di antaranya adalah bakhil atau pelit. Kita tidak mau mengurusi kedua orang tua kita, bahkan kita lebih mementingkan hal yang lain daripada mengurusi kedua orang tua kita. Padahal kedua orang tua kita sangat membutuhkan kita. Atau seandainya pun kita memberikan nafkah, tapi itu dilakukan dengan penuh perhitungan. Dengan bermuka masam dan cemberut di hadapan kedua orang tua kita, merendahkan orang tua kita, mengatakan orang tua kita bodoh, mengatakan orang tua kita kolot dan lain sebagainya, dan menyuruh kedua orang tua kita misalnya menyapu atau memperkerjakan pekerjaan rumah, menyapu, mencuci atau menyiapkan makanan untuk kita. Padahal, sebenarnya pekerjaan tersebut sangatlah tidak pantas buat orang tua kita, terutama jika mereka sudah tua atau lemah. Tapi, teman-teman semua, jika ibu yang melakukan pekerjaan tersebut dengan kemauannya sendiri, maksudnya adalah tidak dengan paksaan dari kita, maka ini tidaklah pengapa atau tidak diper, apa, eh, diperbolehkan. Dan karena itu, anak tetap harus berterima kasih kepada ibunya, kemudian menyebutkan kejelekan orang tua kita di hadapan orang lain, atau mencemarkan nama baik kedua orang tua kita, memasukkan kemungkaran di dalam rumah kita, di antaranya misalnya memasukkan alat-alat musik, menghisap rokok. Dan lain sebagainya, atau bahkan lebih taat kepada istri dibandingkan kepada orang tuanya. Begitu istrinya memanggilnya, dia begitu cepat, begitu sigap untuk menghampiri istrinya, tapi begitu orang tuanya memanggilnya, begitu banyak alasan untuk menunda-nundanya. Kemudian bahkan ada orang yang sengaja dan dengan teganya mengusir ibunya atau mengusir kedua orang tuanya demi menuruti kemauan istrinya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Malu untuk mengakui kedua orang tuanya. Sebagian orang merasa malu dengan keberadaan kedua orang tuanya dan tempat tinggalnya ketika status sosialnya meningkat, tidak diragukan lagi sikap semacam ini adalah sikap yang sangat tercela, bahkan termasuk kedurhakaan yang keji dan nista. Semua itu termasuk bentuk-bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berkata ataupun berbuat kepada kedua orang tua kita sebab akibat dari kedurhakaan kita kepada kedua orang tua kita itu akan dirasakan di dunia oleh anak yang durhaka. Dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada dosa yang Allah cepatkan azabnya kepada pelakunya di muka bumi ini atau di dunia ini." Di samping azab yang telah disediakannya di akhirat nanti Daripada berlaku zolim dan memutuskan silaturahim Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda Dua perbuatan dosa yang Allah cepatkan azabnya atau siksanya di dunia Yaitu berbuat zolim dan al-ukuh Atau durhaka kepada orang tua Keridoan orang tua harus kita dahulukan daripada keriduan istri serta anak-anak kita. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa anak yang durhaka akan diazab di dunia dan di akhirat. Serta tidak akan masuk ke dalam surga. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan melihatnya pada hari kiamat nanti. Padahal kenikmatan yang terbesar bagi kaum muslimi adalah bisa memandang Allah bisa melihat Allah di dalam surganya Allah. Tapi bagi anak yang durhaka, maka Allah akan memalingkan wajahnya kepada kita. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Yang ketiga, dosa-dosa terbesar dari dosa-dosa yang besar. Yaitu berdusta atau berbohong. Yang dilanjut tadi, Punya hadisnya, yaitu: kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dosa besar yang paling besar yang ketiga, yaitu sabda Nabi, serta camkanlah. Ingat, tadi hadis yang di awal, serta camkanlah juga perkataan bohong dan bersaksi palsu. Dusta atau bohong merupakan dosa besar karena berdusta adalah keburukan dan kejahatan. Kenapa berdusta? Dikatakan dosa yang paling besar. Biasanya, orang yang suka berdusta atau pernah berdusta maka akan menutupi dustanya dengan dusta-dusta-dusta yang lainnya. Dusta tidak akan ada manfaatnya, bahkan merusak agama dan kepribadian seorang Muslim. Dusta menunjukkan juga kerendahan kepribadian seseorang dan kehinaan dirinya. Dusta selalu memutarbalikkan fakta. Yang tidak ada seolah-olah ada, yang hak dikatakan batil, atau sebaliknya, yang batil dikatakan yang hak, yang baik dikatakan jelek, atau yang jelek jadi baik, dan lain sebagainya. Dusta juga akan membohongi diri sendiri selain membohongi orang lain. Dusta merupakan sifat dari orang-orang munafik. Dan membawa kepada kejahatan Rasulullah. Sallallahu 'alaihi wasallam, saat menyebutkan ciri-ciri orang-orang munafik, beliau sallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga: jika ia berkata, maka ia berdusta; jika ia berjanji, maka ia akan mengingkarinya; dan jika diberi amanah, maka ia akan berkhianat.' Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Dan apabila kita telah senang atau terbiasa dengan berdusta, hati-hati kita telah difonis oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang munafik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan menghantarkan seseorang ke neraka Dan jika seseorang senantiasa berdusta Dan memilih kedustaan Maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta atau pembohong Saudaraku rahimakumullah, Teman-teman semua Di zaman sekarang ini Banyak orang yang begitu mudah Untuk berkata dusta atau berbohong bahkan dalam bersaksi palsu. Kita tidak boleh atau jangan sampai kita menuduh seseorang. Coba kita mengintrospeksi diri kita. Apakah kita, apakah kita telah luput dari perbuatan dusta ini? Kalaupun masih pernah melakukan kedustaan, maka berusahalah untuk meninggalkan perbuatan dusta ini. Itulah teman-teman semua dosa, tiga dosa terbesar di antara dosa-dosa besar. Yang menurut Imam Ibnul Jauzi ada 70 macam dosa-dosa besar. Di antara ke 70 dosa besar-besar itu, tiga di antaranya adalah yang terbesar di antara yang besar. Selain dari ketiga ini. Ada satu dosa besar yang masih sekali lagi yang masih kita anggap ringan dalam kehidupan ini. Jadi dosa besar yang masih kita anggap ringan dalam kehidupan kita yaitu dosa riba. Ada 13 fakta tentang riba. Di antaranya jika kita merasakan ini misalnya Kita sudah rajin sholat Sudah rajin zakat Sudah rajin sedekah Sudah rajin saum, saum sunnah Sudah rajin baca Al-Quran Sudah rajin beramal soleh Bahkan sudah umroh berkali-kali Bahkan sudah menunaikan ibadah haji Tapi kita merasakan tapi kita masih merasakan, kok rasanya rezeki kita kurang terus, kok hutang-hutang kita bukannya berkurang, malah makin bertambah. Kok ikhtiar yang kita lakukan sering berantakan, bahkan merasakan mentok dalam berikhtiar. Kok masalah sering datang kepada kita, maka kalau hal seperti ini... Kita rasakan, maka coba cek, jangan-jangan masih ada dosa riba yang kita lakukan, atau dalam gambaran, misalnya ada salah satu kondisi seperti ini yang kita alami, misalnya selalu merasa rezeki yang kita dapatkan itu tidak pernah cukup, selalu kurang. Padahal jumlah rezeki yang kita dapatkan atau yang kita terima itu lebih banyak dari rata-rata orang pada umumnya. Atau juga dalam bisnis atau dalam kita berusaha. Yang kita lakukan selalu mentok atau banyak masalah-masalah terjadi. Bahkan sering menimbulkan masalah baru, hutang-hutang baru, bahkan berujung kebangkrutan. Jadi, hutang baru semakin bertambah dan total hutang kita semakin menumpuk, maka hidup kita menjadi tidak tenang. Kita terus merasa dikejar-kejar tagihan hutang, atau keadaan yang lainnya, misalnya keluarga kurang harmonis, hubungan suami istri kurang mesra, dengan anak-anak terasa renggang jarak. Kadang anak menjadi susah untuk diatur, bahkan sering terjadi suami istri bertengkar, saling membentak, seperti terus-menerus dalam kondisi tertekan atau kondisi yang lainnya. Misalnya, masalah hidup yang tidak kunjung mendapatkan jalan keluar dalam jangka waktu yang cukup lama, jauh jodoh jauh rezekinya atau belum dikaruniai keturunan atau penyakit yang sudah begitu lama dan belum sembuh-sembuh juga maka bisa jadi itu karena ada dosa riba yang menjadi penyebabnya ikhwani fillah rahimakallah riba Sepertinya begitu mudah kita ucapkan. Apa sih riba itu? Riba secara bahasa itu maknanya adalah bertambah. Jadi sesuatu yang bertambah. Sementara menurut istilah, riba ini terbagi menjadi dua, yaitu riba dain, yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berhutang. Misalnya dengan bunga atau fasilitas denda dan sita. Atau yang kedua adalah riba ba'i. Adalah menambahkan takaran saat melakukan tukar menukar enam komoditi riba, yaitu emas, perak, gandum, barley, kurma dan garam. Dengan jenis yang sama atau tukar menukar emas dengan perak. Dan makanan dengan makanan dengan cara yang tidak tunai, tidak cash. Atau beda waktu dan tempat dalam serah terimanya, itu pengertian dari riba. Jadi, kalau dalam tabungan kita sering mendapatkan atau mendengar kata-kata bunga, tapi bagi kita janganlah kita katakan bunga, tapi katakanlah dengan riba. Jadi sekali lagi makna dari riba yaitu setiap hutang piutang yang ditarik manfaat di dalamnya maka itu riba. Baik, Kalau kita bicara tentang riba maka ada beberapa hal yang kita harus ketahui di sini. Pertama, keadaan Para pemakan riba di neraka. Bagaimana kondisi para pemakan riba di neraka? Bagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Samura bin Jundub radhiyallahu an Rasulullah SAW menuturkan pada waktu kunjungannya atau pada waktu beliau diperlihatkan oleh Allah tentang kondisi neraka. Di sana beliau menuturkan kami mendatangi sungai yang airnya berwarna merah seperti darah, tiba-tiba ada seseorang lelaki yang berenang di dalamnya, dan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan batu banyak. Lalu, orang yang berenang itu mendatangi orang yang mengumpulkan batu tersebut sembari membuka mulutnya, dan orang yang mengumpulkan batu tersebut akhirnya menyuapi batu itu ke dalam mulutnya. Dan orang yang berenang tersebut akhirnya pergi menjauh sambil berenang kemudian ia kembali lagi pada orang yang mengumpulkan batu. Setiap ia kembali, maka saat itu juga akan disuapi batu oleh orang yang berada di pinggirnya. Kemudian aku berkata kepada keduanya, "Apa yang mereka sedang lakukan berdua?" Mereka berdua berkata kepadaku, "Berangkatlah, berangkatlah." Maka kami pun berangkat dan di dalam lanjutan hadis disebutkan adapun orang yang datang dan berenang di sungai lalu disuapi batu itulah pemakan riba. Ini hadis riwayat Bukhari. Nomor hadisnya nomor 7047. Jadi nanti kondisi seseorang yang memakan riba akan disuapi batu di dalam neraka jahanam. Kemudian dosa riba yang paling ringan itu sama seperti berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Summa Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 73 pintu. Sementara dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu ada 70 dosa. Yang paling ringan dosanya adalah seperti seseorang menzinai ibu kandungnya sendiri. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Dalam riwayat Al-Hakim disebutkan, riba itu ada 73 pintu atau 73 dosa tingkatan. Yang paling ringan tingkatannya adalah semisal seseorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Jadi teman-teman semua. Jika kita masih melakukan riba. Bayangkan kalau kita telah berzina dengan ibu kandung kita sendiri. Nauzubillah, nauzubillah. Berzina saja sudah merapukan suatu perbuatan dosa besar. Apalagi dilakukan dengan ibu kandung kita sendiri. Kemudian jika kondisi dalam suatu negeri atau suatu wilayah riba ini sudah merajalela, maka sama saja wilayah tersebut atau negeri tersebut sudah layak untuk mendapatkan azab dari Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Apabila telah marak perzinahan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lihat sekarang kondisi di negara kita. Riba sudah merajalela. Maka wajar jika azab Allah terus turun datang silih berganti. Kemudian, riba juga akan menghilangkan keberkahan, walaupun harta kita bertambah banyak. Sebagaimana hadis diriwayatkan di Ibnu Mas'ud, Rodialuan, dari Nabi SAW, riba membuat sesuatu jadi bertambah banyak, namun ujungnya riba akan makin membuatnya sedikit, atau sedikit jumlahnya maupun sedikit berkahnya. Dan riba ini ternyata adalah akal, dan riba maksudnya adalah riba dan akal-akalannya ini banyak orang melakukan riba tapi diakal-akalin. Ini adalah kebiasaan buruk dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi kami haramkan atasnya untuk memakan makanan yang baik-baik dihalalkan yang dahulunya dihalalkan bagi mereka dan mereka karena mereka banyak menghalangi manusia dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil kami telah menjadikan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu adalah siksaan yang pedih ini Quran surat an ayat 160 sampai 161. Imam Ibn Qasir mengatakan bahwa Allah telah melarang riba pada kaum Yahudi. Namun mereka menerjangnya dan mereka memakan riba tersebut. Dan mereka pun melakukan pengelabuan untuk bisa menerjang riba. Itulah yang dilakukan mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Riba sekarang diperhalus bahasanya dengan bunga. Itulah kelakuan orang-orang Yahudi. Siapa yang mengambil riba, bahkan melakukan tipu daya dan akal-akalan supaya riba itu menjadi halal, berarti ia telah mengikuti jejak kaum Yahudi. Dan inilah yang sudah disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi?" Beliau menjawab, "Selain mereka siapa lagi?" Ini hadis riwayat Bukhari. Nomor hadisnya 7319. Sementara riwayat dari Abu Said Al Khudri radhiyallahu ia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke dalam lubang dob. Atau lubang yang sempit sekalipun. Pasti kalian akan mengikutinya. Kami, itu maksudnya adalah para sahabat berkata. Atau bertanya kepada. Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Ini hadis riwayat Muslim. Nomor hadisnya adalah 2669. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, "Tidak diragukan lagi bahwa umat Islam ada yang kelak akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani." dalam sebagian perkara ini bisa kita lihat di kitabnya kitab Mazmu Fatwa. Ikhwanifillah banyak hal tentang riba tidak akan dibahas di sini semuanya karena tidak akan cukup waktunya bahkan satu hal yang harus kita ingat doa dari seorang pemakan riba tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang paling penting. Jadi kalau selama ini kita sudah berdoa kepada Allah, sudah memohon kepada Allah, kita sudah bermunajat kepada Allah, tapi belum dikabulkan oleh Allah, bisa jadi masih ada dosa riba yang belum kita taubati. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu Nabi saw menceritakan ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut. Masai dan berdebu, orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa. Wahai Robku, wahai Robku. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doa-doanya? Ini hadis riwayat muslim. Nomor hadisnya 1014. Dan juga yang perlu kita ingat, teman-teman semua, memakan riba akan menjadikan hati kita keras. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Mutafifi ayat 14, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Makna dari ayat di atas diterangkan dalam hadis di bawah ini ini hadis riwayat At-Tirmizi, juga riwayat Ibnu Majah, bahkan Al-Hafiz. Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini hasan, riwayatkan dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Seorang hamba, apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya satu titik atau satu noda hitam." Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertobat, maka hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat atau berbuat dosa, maka akan ditambahkan titik hitam tersebut. Hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan ar -ron. Yang Allah sebutkan dalam firmannya yang artinya sekali-kali tidaklah demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Jadi, satu dosa yang kita lakukan akan membuat satu noda hitam, satu titik hitam dalam hati kita. Coba bayangkan, sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan? Ya, sebegitulah banyaknya titik hitam dalam hati kita atau dalam kolbu kita. Maka pantaslah jika dosa... Yang menutupi hati kita Ini menghalangi Doa-doa kita selama ini kepada Allah Ikhwanifillah Banyak dampak negatif dari dosa Terutama dosa-dosa besar Apalagi dosa-dosa yang terbesar Di antara dosa-dosa besar Yaitu Dosa ini bisa menghalangi ilmu Menghalangi rezeki Dosa ini juga bisa mengundang kerisauan, serta kecemasan, atau bahkan mendatangkan kesulitan, menimbulkan kegelapan hati, atau bisa melemahkan hati, bahkan menghalangi ketaatan, serta mengurangi keberkahan umur, mewariskan kehinaan, merusak akal, bahkan yang lebih parahnya lagi, yaitu dilaknat oleh Rasulullah SAW serta diumumkan perang oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau hal ini khusus untuk dosa-dosa riba. Serta menimbulkan kerusakan, menghilangkan malu dan keberkahan. Serta menghilangkan pengagungan Allah dalam hati kita. Dan membuat lupa kita kepada Allah. Serta masih banyak lagi dampak-dampak negatif. Yang bisa kita rasakan kalau kita masih larut dalam suatu dosa. Ikhwanifillah Jadi kalau kita ingin sembuh, kalau kita ingin keluar dari musibah yang selama ini menimpa kita, cobalah kita berintrospeksi diri. Coba kita bermuhasabah diri. Bangun di sepertiga malam. Dan bermunajatlah kita kepada Allah. Nangislah padahal nangislah kepada Allah tumpahkan air mata kita pada waktu kita bersujud kepada Allah di sepertiga malam tidak ada waktu yang paling baik kecuali di sepertiga malam apalagi dalam kondisi sekarang ini di bulan suci Ramadan maka ini adalah waktu yang paling baik untuk kita bermunajat kepada Allah untuk kita bertobat kepada Allah agar semua usaha kita, agar semua upaya kita, agar semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Bahkan semua dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mari teman-teman semua. Terutama juga saya menasihati untuk diri saya sendiri, untuk kita semua. Mari kita manfaatkan waktu waktu saat ini. Mumpung Allah masih memberikan kita usia. Mumpung Allah masih memberikan kita umur. Mumpung Allah masih memberikan kita kesempatan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bulan yang mana tidak akan ditolak doa-doanya. Bulan penuh keberkahan. Mari teman-teman semua. Bermunajat kepada Allah mohon ampunan kepada Allah demikianlah pembahasan kita tentang korelasi dari musibah ataupun penyakit dengan dosa-dosa yang kita lakukan Insya Allah nanti kita akan lanjut dengan pembahasan selanjutnya yaitu bagaimana cara melubur dosa dengan melakukan taubat demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.